Daya tulis yang memiliki tingkat plagiarisme yang tinggi atau kemiripan atau kesamaan dengan karya tulis yang sudah ada, itu dengan otomatis kalau tidak memenuhi persyaratan, maka kita juga akan nyatakan tidak diterima. Untuk mengawali pertemuan kali ini, telah hadir juga bersama kita Bapak Dr. Muhammad Aswad, Kapus Bin GR Telkom ASN, yang di siang yang hari ini mohon perkenan Pak Kapus untuk memberikan arahan dan juga mungkin nanti banyak berdiskusi dengan Bapak Ibu pengusul KTI orasi. Waktu dan tempat kami persilahkan, Bapak. Ya, makasih banyak Mbak Diana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya menyampaikan terima kasih penghargaan atas kesediaan Bapak Ibu untuk bergabung dalam pertemuan kita pada siang hari ini. Pertemuan kali ini dalam rangka sebagai melaksanakan salah satu SOP dari proses pengusulan karya tulis ilmiah untuk orasi. Jadi 21, sebelum kami mengumumkan, kami terlebih dahulu membangun komunikasi dengan para pengusul karya tulis ilmiah. Ya. Untuk apa? Supaya ini jelas apa yang terjadi dan kami sudah menyampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian sebelum disampaikan pengumumannya. Yang pertama, yang kedua, kami juga menyampaikan bahwa dari perkembangan yang ada, selama ini kami menunggu sampai 10 orang baru kita lakukan evaluasi Bapak-Ibu sekalian. Tapi berdasarkan pengalaman yang ada, akhirnya kami mencoba menetapkan bahwa evaluasi dari tim akademik terhadap karya tulis yang masuk itu akan kita lakukan setiap sebulan sekali. Ya, jadi setiap bulan akan ada penjadwalan. Saya lupa jadwal tanggal berapa yang kita telah tentukan, tapi paling tidak di minggu pertama atau minggu kedua kita akan lakukan evaluasi karya tulis yang masuk. Asal ada yang masuk. Jadi begitu masuk di minggu pertama atau minggu kedua dalam bulan tersebut, maka kita langsung melakukan evaluasi. Kalau selama ini kita menunggu sampai 10, ya, jadi makanya ada beberapa yang sering mempertanyakan, itu sebenarnya karena kita mengumpulkan sampai 10 orang. Kenapa seperti itu? Karena ini kan menghadirkan sekian banyak orang untuk mengevaluasi. Nah, karena kalau hanya mengevaluasi satu atau dua lalu setiap saat, maka kita juga menghambat kesempatan atau waktu dari para tim akademik itu. Nah, oleh karena itu kita akhirnya menetapkan mulai berikutnya setiap minggu pertama atau minggu kedua dalam setiap bulan, akan kita lakukan proses evaluasi jika ada yang masuk. Satu, yang kedua, di 2021 ini, dan saya kira seperti Bapak Ibu selama ini ketahui bahwa karya tulis yang kita anggap layak untuk maju apabila pertama memenuhi persyaratan tentang novelty atau keunggulan dari dari karya tulis itu. Ya, karena ini orasi, tentu saja novelty itu menjadi sangat penting untuk disampaikan. Yang kedua, kemanfaatan. Ya, jadi bermanfaat tidaknya bagi organisasi, bagi bagi kediklatan dan seterusnya. Yang ketiga, kita juga melihat dari aspek spesifikasi dan spesialisasi para widya suara itu. Ya, jadi ini berkaitan antara kemanfaatan dengan spesialisasi widya suara. Nah, yang terakhir, ini yang diminta oleh pimpinan untuk menambahkan satu lagi yang namanya tingkat plagiarisme. Ya, jadi karya tulis yang memiliki tingkat plagiarisme yang tinggi atau
kemiripan atau kesamaan dengan karya tulis karatulis yang sudah ada, itu dengan otomatis kalau tidak memenuhi persyaratan maka kita juga akan nyatakan tidak diterima. Nah, mungkin Bapak Ibu akan bertanya, berapa persen tingkat plagiarisme yang bisa ditolerir? Kalau di kampus-kampus sekarang ini itu maksimal 20%. Ya. Di beberapa kampus sebagai perbandingan kami untuk karya tulis itu ya ada yang 20, ada yang 25. Nah, bagi kita, kita mulainya dengan ya 30% lah ya, paling tinggi tingkat sama tingkat kemiripan atau tingkat plagiarisme itu. Nah, berdasarkan itu maka mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa menjadikan itu rujukan bagi yang belum diterima, dan bagi yang sudah diterima itu berarti sudah memenuhi kriteria-kriteria itu. Kami sampaikan bahwa diskusi kami dalam tim akademik ini sangat cair, sangat berlangsung secara profesional, betul-betul melihat, menelaah karya tulisan-tulisan yang masuk, ya, sehingga akhirnya kita membuat ketetapan seperti itu, mana yang bisa, mana yang tidak. Nah, bagi yang belum bisa diterima, maka kami akan secepatnya menyampaikan apa sebabnya nggak diterima, sehingga Bapak Ibu bisa memperbaiki dari aspek itu. Yang masalah kalau misalnya tingkat plagiarismenya yang tinggi, ya itu biasanya sulit tuh, artinya itu berarti sudah ada yang membuat atau sudah ada yang dilihat. Nah, kalau itu sudah terlalu tinggi maka mungkin harus mengulang atau merevisi kembali, ya. Dan itu berlaku secara nasional di seluruh karya tulis di perguruan tinggi, di lembaga-lembaga yang menelaah aspek itu, termasuk di beberapa jurnal-jurnal yang sudah dibuat. Nah, itu informasi yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang berikut, dari aspek kemanfaatan, saya ingin menyampaikan Bapak Ibu sekalian, kalau ini bisa dihindari, ya tolong nanti kalau misalnya ada yang ditolak lalu menyampaikan berikutnya. Yang ditolak ini berarti belum ikut masuk pada orasi ya Pak ya, jadi ini tidak dihitung bahwa berapa kali harus ditolak, ini enggak ada. Ya, yang dihitung itu ketika masuk kepada ujian sudah lulus baru dihitung sampai dua kali. Tapi khusus untuk penolakan terhadap karya tulis ini, kapan saja sepanjang masih Bapak berkenan, Ibu berkenan, silakan dimasukkan kalau misalnya ada penolakan. Nah, yang kaitannya dengan kemanfaatan tadi, Bapak Ibu sekalian, saya ingin memperjelas sedikit. Tolong dihindari ya untuk membuat karya tulis ilmiah untuk orasi yang hanya untuk menguji hipotesis. Ya, tolong dihindari itu Bapak Ibu sekalian. Maksudnya gimana? Maksudnya apakah ada pengaruh X terhadap Y? Nah, itu kan hanya menguji. Ya, itu sudah kita hindari, itu sudah lama selalu saya sampaikan itu ya. Jadi tolong jangan membuat karya tulis yang seperti itu kalau dalam konteks orasi Bapak Ibu sekalian. Atau mencari hubungan antara A dengan B. Ya, itu kan kalau mencari hubungan hanya menguji hipotesis. Kalau hanya menguji hipotesis, apa manfaatnya bagi organisasi? Sementara teori sudah mendukung aspek-aspek seperti itu. Ya, jadi ini betul-betul diperhatikan aspek novelty dengan kemanfaatan. Yang kedua adalah aspek novelty, aspek kemanfaatan, dan tingkat plagiarisme tadi. Ini tolong betul-betul mendapatkan perhatian dari aspek itu. Kami juga menyadari bahwa kami juga belum sempurna di dalam menelaah secara keseluruhan, mungkin ada kesalahan, tapi itulah yang bisa kita wujudkan. Makanya tingkat plagiarisme itu kita turunkan, kalau biasanya di tempat lain 20%, ya kita mengambil 30%. Nah, namun, mohon maaf, dalam pengamatan kami, ada yang malah sampai 60% tingkat kemiripan plagiarismenya itu. Ada yang sampai 70%, jadi luar biasa, ya. Dimanapun pasti ditolak dengan konsep itu. Ya, jadi, ini tolong saya menyampaikan ini supaya ini menjadi.
Mungkin itu saja mengenai informasi ini. Nanti informasi lebih jauh Mbak Diana yang akan menjelaskan. Sekaligus saya minta izin karena ini dari DPP APWI akan bertemu dengan Kepala LAN. Saya diminta untuk mendampingi Kepala LAN menerima dari DPP APWI. Ya, jadi mungkin itu saja dari saya sebagai pengantar untuk selanjutnya nanti Mbak Diana bisa berdialog langsung dengan Bapak Ibu dan bisa memberikan informasi yang lebih rinci tentang aspek ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kapus atas arahan dan juga arahan awal dan juga pembukaan dari acara kita. Baik Bapak Ibu, menggarisbawahi tadi yang disampaikan Pak Kapus bahwa memang mulai dari sekarang mungkin nanti terkait dengan usulan orasi ini seperti yang tadi disampaikan Pak Kapus, semua usulan akan dibahas oleh tim akademis terjadwal. Jadi yang sebelumnya memang dikumpulkan sampai sekitar 10 pengusul seperti itu ya, seperti saat ini kan Bapak Ibu ada 8 pengusul yang kemudian karena memang tidak ada pengusul baru kita langsung bawa ke tim akademis. Nah, mulai ke depan akan kita atur jadwal di mana dalam setiap bulan akan ada jadwal tertentu, satu hari khusus yang kita gunakan untuk pembahasan pengusulan KTI orasi. Jadi nanti mohon maaf seandainya memang ada yang dari Bapak Ibu yang kemudian ditolak usulan KTI-nya dan kemudian berkenan untuk memberikan usulan kembali, maka nanti menyesuaikan dengan jadwal sidang dari tim akademis tadi. Seperti itu. Nanti akan kami sampaikan kemudian terkait dengan jadwal sidangnya. Kemudian yang kedua mungkin saya sampaikan kembali tadi arahan dari Pak Kapus, memang ada 4 poin penting dari harapan dari KTI orasi. Yang pertama adalah terkait dengan novelty atau kebaruannya. Jadi seperti yang tadi Pak Kapus sampaikan, kalau menyambung dengan uji hipotesis mungkin sudah terlalu jenuh Bapak Ibu, jadi KTI orasi yang sifatnya hanya menguji hipotesis ini sudah mulai kita tinggalkan seperti itu. Itu kenapa terkait dengan KTI yang hanya menguji pengaruh dan juga hubungan itu kemudian kita mintakan untuk dicarikan kembali tema-tema yang lain yang lebih baru seperti itu, yang kemudian cocok ada di panggung orasi, di mana memang orasi ini memang panggung tertinggi dari seorang Widya Iswara, jenjang karir tertinggi dari seorang Widya Iswara. Jadi harapannya tema orasi yang diberikan juga ada kebaruannya. Kemudian ada kemanfaatan tadi Pak Kapus yang garis bawahi, jadi harus kemudian di-highlight terkait dengan manfaat dari karya tulis yang kemudian Bapak Ibu sampaikan. Kemudian dihubungkan juga dengan spesialisasi Bapak Ibu sebagai Widya Iswara, tentu saja nyambung dengan tusinya Bapak Ibu, walaupun mungkin Bapak Ibu ada di merupakan Widya Iswara di unit teknis seperti itu, tetapi tidak masalah, tetap harus nyambung dengan tugas dan fungsi Bapak Ibu sebagai Widya Iswara. Kemudian yang harus digarisbawahi kembali Bapak Ibu, di mana memang di sebelumnya untuk plagiatisme ini belum mendapatkan perhatian yang besar dari pimpinan, kami sekarang sudah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap plagiatisme. Sehingga untuk plagiatisme ini, seperti tadi Pak Kapus sampaikan, level plagiatisme yang bisa diterima untuk sampai jalur KTI pembimbingan adalah 30%. Itu kemudian kalau seperti tadi disampaikan bahwa karena KTI ini ujungnya adalah penerbitan ilmiah karya tulis Bapak Ibu di jurnal terakreditasi maupun jurnalan maupun juga jurnal organisasi profesi, di mana tentunya dalam penerbitan tulisan ilmiah
yang menjadi concern dari penerbit jurnal itu pasti adalah level dari plagiatisme. Jadi dari awal kita mintakan untuk level dari plagiatisme itu maksimal 30%. Akan lebih baik semakin rendah level plagiatismenya, tentu saja semakin baik, karena nanti akan bermanfaat juga saat Bapak Ibu akan menerbitkan ke jurnal. Karena tiap jurnal kadang-kadang level penerimaan terhadap plagiatisme levelnya berbeda. Tetapi pada umumnya memang sekitar 20% seperti itu. Jadi nanti setelah pertemuan ini Bapak Ibu harapannya mungkin maksimal besok ya bisa kita sampaikan surat respon dari kami terhadap usulan KTI Bapak Ibu. Apakah kemudian diterima ataupun ditolak. Seandainya ditolak pun akan ada informasi secara khusus alasan kenapa kemudian ditolak. Jadi nanti bisa menjadi pertimbangan dalam Bapak Ibu mengajukan judul baru, mungkin juga merevisi dari tulisannya. Kemudian mungkin di kesempatan yang baik ini bisa kita sampaikan Mbak Erni, apa bisa di-share screen terkait dengan alur orasi ya Mbak Erni? Izin Bapak Ibu mungkin sedikit menyampaikan, ini lebih kepada refresh saja terkait dengan alur dari orasi ilmiah seperti itu, karena untuk Bapak Ibu tentu saja sekarang ini masih ada di tahapan pengajuan judul, tetapi kemudian tidak ada salahnya kami akan menyampaikan terkait dengan entah itu persyaratan maupun alur dari kegiatan orasi ilmiah Jabatan Fungsional Widya Iswara Ahli Utama. Baik, nah untuk yang pertama kami refresh sedikit terkait dengan persyaratan kenaikan jenjang jabatan dari Widya Iswara Madya ke Widya Iswara Utama Bapak Ibu. Tentu saja di antara kita memang ada Bapak Ibu Widya Iswara yang secara jenjang jabatan sudah ada di level Widya Iswara Ahli Utama. Ini nanti yang tentu saja tidak relevan untuk Bapak Ibu yang sudah ada di jenjang Widya Iswara Ahli Utama, tetapi perlu diketahui untuk Bapak Ibu Widya Iswara yang ada di jenjang Ahli Madya yang akan naik ke jenjang Ahli Utama. Untuk terkait dengan persyaratan kenaikan jenjang jabatannya Bapak Ibu, tentu saja yang pertama yang harus Bapak Ibu penuhi adalah sudah mendapatkan PAK 850. Jadi memang untuk pengusulan KTI orasi itu tidak ada syarat harus sudah mendapatkan PAK. Harapannya adalah Widya Iswara yang sudah ada di posisi 4C, apapun itu level angka kreditnya, artinya belum mendapatkan PAK pun, sudah bisa mengajukan untuk pembimbingan KTI untuk orasi. Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Karena tentu saja kita sadari bersama bahwa proses penulisan ilmiah itu tidak bisa dilakukan serta-merta Bapak Ibu. Jadi tentu saja untuk penulisan karya tulis ilmiah itu menggunakan proses yang cukup panjang, ada pembimbingan, mungkin ada terjun ke lapangannya, penelitiannya, dan lain sebagainya. Sehingga harapannya pada saat Widya Iswara sudah ada di pangkat 4C sudah bisa memulai, sudah diperbolehkan untuk memulai mengajukan judul. Sehingga nanti idealnya pada saat sudah dapat PAK 850 itu maka sudah bisa langsung ujian tertutup dan prosesnya bisa lebih lancar. Jadi itu Bapak Ibu terkait dengan syarat kenaikan ke Widya Iswara Ahli Utama. Yang pertama tentu saja mendapatkan PAK 850, kemudian adanya formasi Widya Iswara Ahli Utama di instansinya. Jadi formasi ini merupakan wajib karena tentu saja seseorang tidak mungkin bisa ada duduk di jabatan Widya Iswara Ahli Utama kalau di instansinya itu tidak tersedia formasi WI Ahli Utama. Kemudian yang ketiga adalah lulus ujian tertutup.
Nah, ujian tertutup ini erat hubungannya dengan pembimbingan KTI orasi, Bapak Ibu. Jadi, saat nanti sudah selesai pembimbingan dan kemudian pembimbing itu merekomendasikan untuk ke tahap berikutnya, yaitu ujian tertutup, maka kemudian dan sudah mendapatkan PAK 850 dan sudah ada formasi, maka tahapan selanjutnya adalah Bapak Ibu bisa melakukan ujian tertutup. Nah, ujian tertutup ini kembali lagi hanya untuk widyai suara level ahli madya yang akan naik ahli utama. Sementara kalau untuk level yang sudah ada di ahli utama tidak mengikuti kembali ujian tertutup. Nah, setelah selesai ujian tertutup, Bapak Ibu, dan kemudian seandainya dari hasil ujian tertutup tersebut Bapak Ibu dinyatakan lulus, seperti itu, maka kemudian tentu saja proses untuk kenaikan jenjang jabatan kewidyaiswara ahli utama ke DKN dan Setnek, Bapak Ibu. Karena kan memang untuk SK widyaiswara ahli utama yang menandatangani adalah Presiden. Nah, yang perlu kita perhatikan bersama adalah proses ke BKN dan Setnek ini maksimal 3 bulan sebelum BUP. Semua berkas ini sudah harus masuk ke BKN dan Setnek. Artinya, Bapak Ibu Widyaiswara memang harus menghitung secara waktunya seperti apa. Jangan sampai nanti proses sudah berjalan, PAK sudah keluar, formasi ada, sudah lulus ujian tertutup, tetapi kemudian terganjal karena syarat waktunya tidak terpenuhi. Artinya lebih cepat daripada harusnya maksimal 3 bulan sebelum BUP, semua berkas itu sudah harus masuk terkait dengan PAK, rekomendasi LAN dari ujian tutup, dan juga sertifikat kompetensi. Nah, jangan dilupakan juga terkait dengan kenaikan jenjang jabatan kewidyaiswara ahli utama, ada kewajiban untuk melampirkan sertifikat uji kompetensi, Bapak Ibu. Jadi mohon nanti dicek kembali apakah Bapak Ibu sudah pernah mengikuti pelatihan penjenjangan setelah tahun 2017. Kalau Bapak Ibu sudah ikut pelatihan penjenjangan tingkat tinggi setelah tahun 2017, dan kemudian menindaklanjuti pelatihan tersebut, harusnya Bapak Ibu sudah punya dua sertifikat. Satu sertifikat pelatihan, satu sertifikat kompetensi. Nah, sertifikat kompetensi ini yang kemudian bisa dipakai sebagai salah satu syarat untuk kenaikan jenjang utama. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum pernah mengikuti uji kompetensi, silakan saja bisa mendaftar ke kami, karena memang proses uji kompetensi untuk kenaikan jenjang jabatan kewidyaiswara ahli utama ini melalui uji kompetensi yang baru. Jadi tidak dengan pelatihan dulu, tetapi memang bisa langsung dilakukan uji kompetensi. Jadi nanti bisa berkoordinasi ke kami untuk Bapak Ibu widyaiswara yang belum mempunyai sertifikat uji kompetensi. Bisa mendaftar dengan tentu saja dengan beberapa persyaratan. Nah, kemudian Bapak Ibu, seandainya kemudian nanti ujian tertutup sudah lulus, maka kemudian dilakukan publikasi dari KTI tersebut yang sudah lulus ujian tertutup ke jurnal. Nah, jurnalnya itu jurnal apa? Bisa jurnal internasional, bisa jurnal nasional terakreditasi, bisa jurnal organisasi profesi atau jurnalnya APWI, dan juga bisa jurnalnya LAN. Jurnalnya LAN itu tidak harus jurnal kewidyaiswaraan. Bisa juga jurnal STIA dan lain sebagainya. Itu terkait dengan persyaratan kenaikan jenjang jabatan widyaiswara ahli utama. Nah, satu lagi mungkin yang perlu saya refresh Bapak Ibu. Ini terkait dengan alur. Jadi ini mungkin lebih berkaitan erat dengan Bapak Ibu sekarang, karena memang ini adalah alur dari orasi ilmiah. Nah, Bapak Ibu Widyaiswara yang ada di sini saat ini ada di step 1, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu menyampaikan usulan rancangan KTI beserta persyaratannya. Nah, rancangannya sudah kami terima,
Dan kemudian step kedua sudah kami lakukan. Kami, tim dari PUSBINJM/ASN, tentu saja beserta dengan tim akademis, telah melakukan verifikasi dan juga pengecekan terhadap KTI Bapak Ibu. Terkait dengan tadi, terkait dengan untuk tim, kalau untuk tim PUSBIN tentu saja terkait dengan administrasi, sedangkan untuk tim akademis terkait dengan persyaratan substantifnya. Apakah itu novelty-nya, kemanfaatannya, spesialisasinya, maupun plagiatisme. Jadi sudah dicek semua. Kemudian kami juga akan dan juga sudah menyiapkan Bapak Ibu terkait dengan surat jawaban resmi. Jadi nanti akan ada surat jawaban resmi dari usulan yang Bapak Ibu sampaikan, apakah itu diterima maupun ditolak. Saat diterima, maka kami langsung juga menunjuk pembimbing yang dari LAN, Bapak Ibu. Jadi kembali lagi untuk pembimbing, mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui, pada prinsipnya ada dua pembimbing yang akan membimbing Bapak Ibu selama proses penulisan karya tulis. Yang satu adalah pembimbing dari instansi yang mungkin Bapak Ibu sudah sampaikan ke kami siapa pembimbingnya. Dan yang kedua adalah pembimbing dari LAN. Nah, untuk Bapak Ibu yang disetujui judul dari orasi tersebut, akan kami sampaikan di surat siapa pembimbing dari LAN-nya. Nah, setelah disampaikan di surat, silakan bisa berkoordinasi, berkonsultasi dengan pembimbing yang sudah ditunjuk seperti itu dan melakukan proses pembimbingan. Baik, nah untuk setelah selesai, seandainya nanti setelah selesai pembimbingan, baru Bapak Ibu masuk ke sidang tertutup. Nah, sidang tertutup ini merupakan seperti ujian tertutup gitu Bapak Ibu terhadap hasil KTI Bapak Ibu. Kemudian setelah sidang tertutup, tentu saja ada dua kemungkinan hasil dari sidang tertutup. Yang pertama adalah tidak memenuhi kualifikasi, dan yang kedua adalah memenuhi kualifikasi. Nah, kalau yang memenuhi kualifikasi, itu ada dua kemungkinan juga. Apakah dengan catatan atau tanpa catatan? Dengan catatan ini mungkin sedikit ada revisi di satu dua bagian dari KTI Bapak Ibu. Tetapi saat tidak memenuhi kualifikasi atau kemudian tidak lulus, tidak berhasil, maka harus memulai dari awal terkait dengan usulan KTI orasinya. Nah, yang tadi disampaikan Pak Kapus bahwa ada syarat dua kali itu maksimal untuk mengikuti sidang, ada di sini Bapak Ibu, mengikuti sidang tertutup maksimal dua kali. Sementara kalau batasan dari judulnya, maka silakan saja mengusulkan ke kami. Kemudian seandainya nanti sudah lulus sidang tertutup, lalu seandainya sudah ada perbaikan dan sudah diperbaiki, maka akan diterbitkan surat rekomendasi untuk penerbitan ke jurnalnya, Bapak Ibu. Jadi nanti akan ada proses publikasi ke jurnal. Jurnalnya boleh internasional, nasional terakreditasi, LAN maupun organisasi profesi. Kembali lagi tadi, karena dari awal kita mintakan plagiatisme levelnya maksimal 30, jadi harapannya nanti nyambung dengan saat publikasi. Jadi tidak dari segi plagiatisme level sudah tidak masalah pada saat nanti publikasi ke jurnal, seperti itu. Kemudian seandainya nanti setelah selesai di jurnal, maka kemudian mengajukan persyaratan kenaikan jabatannya ke Setnek. Kembali lagi, untuk ketujuh ini maksimal adalah 3 bulan sebelum BUP. Artinya memang Bapak Ibu Widya Iswara harus menghitung secara cermat gitu ya waktu yang tersedia untuk sampai ke orasi. Nah, nanti seandainya dari Setnek sudah mengeluarkan SK jabatannya Widya Iswara Ahli Utama yang ditandatangani oleh Presiden, maka Bapak Ibu Widya Iswara baru bisa melaksanakan orasi ilmiah
Jadi orasi Bapak Ibu Widya Iswara yang ada di podium orasi pada dasarnya adalah Bapak Ibu Widya Iswara yang sudah ada di level ahli utama. Jadi semua yang ada di panggung orasi itu adalah Widya Iswara ahli utama yang tinggal melakukan orasi dan kemudian dikukuhkan oleh kepala LAN seperti itu. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, untuk Bapak Ibu Widya Iswara yang sudah ada di level utama, yang diangkat melalui jalur jabatan pimpinan tinggi, tidak perlu lagi melakukan sidang tertutup. Jadi proses 1-3-nya tetap, artinya tetap mengusulkan, tetap kami verifikasi, tetap dilakukan pembimbingan, tetapi seandainya sudah disetujui oleh pembimbing, maka bisa langsung dipublikasikan ke jurnal, Bapak-Ibu. Jadi intinya adalah persetujuan dari pembimbing. Nah, kalau sudah masuk jurnal oleh untuk Bapak-Ibu yang dari JPT atau yang sudah ada di level utama, tentu saja tidak perlu lagi mengajukan persyaratan ke Satnek karena ini sudah dilakukan. Nah, tinggal langsung melakukan pendaftaran untuk orasi ilmiah saja. Seperti itu. Jadi, ada beberapa step yang bisa dilalui untuk Bapak-Ibu Widya Iswara yang sudah ada di level utama. Baik, sebelum mengakhiri paparan kami, Bapak-Ibu, perlu kami sampaikan terkait dengan usaha dari Pusbin Jaya Bangkom ASN untuk wilayah bebas korupsi. Tentu saja semua pelayanan maupun semua interaksi antara Bapak-Ibu dengan kami dilakukan dengan bebas gratifikasi dan korupsi. Jadi kami menganut bahwa wilayah kami merupakan wilayah yang bebas gratifikasi dan juga bebas korupsi, sehingga semua pelayanan yang kami berikan tentu saja terkait dengan tanggung jawab kami maupun tugas fungsi kami. Jadi seandainya nanti di kemudian hari Bapak Ibu menemukan ada hal-hal yang terkait dengan penyimpangan terkait dengan gratifikasi maupun korupsi maupun benturan kepentingan, jangan segan-segan Bapak Ibu untuk menyampaikan atau melaporkan kepada PIC whistleblowing system kami yang nomornya tertera di dalam. Mungkin itu Bapak Ibu terkait dengan paparan singkat dari alur dari orasi. Dan kemudian satu lagi Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang kemudian nanti KTI-nya diterima, maka sebelum kami memberikan surat penerimaan, nanti akan disampaikan secara teknis oleh Mbak Erni, mohon dapat menyampaikan ke kami terkait dengan judul dari karya tulis terakhir atau jurnal terakhir dan juga judul dari tesis maupun disertasi Bapak-Ibu. Sehingga semakin meyakinkan kami bahwa memang judul yang dibuat itu belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Mungkin itu dari saya, Bapak-Ibu.